Okay guys, ini aku udah sampai di bandara di Banjarmasin dan kita mau check-in aja. Pesawatnya jam 15.20 ya guys. By the way, ini penampakannya seperti ini. Tuh bandaranya. Ini adalah first time aku naik pesawat guys setelah 2 tahun. Dan bunda di belakang. Okay, kita lagi jalan. Aduh, ini aku nggak tahu ya check innya di mana. Soalnya ini pertama kali guys. Ya, ini outfit aku. Nah, ini aku ada di dalam check in. Cuman ini kayaknya belum deh ya. Soalnya nanti jamnya itu sore guys untuk naik pesawat begitu. Dan kita hari ini mau ke Surabaya dulu. Oke, bunda di depan. Oh. Dan aku mau check in di CityLink. Okay guys, kita udah check in dan kita mau menuju pintu 7. Ya, by the way, ini seperti ini tuh tasnya. Dan ada toko-toko di sini, cuma nggak begitu banyak ya. Nah, ruang tunggunya seperti ini guys. Tuh, lumayan lah. Dan kita mau cari musola ya. Dimana musola ya berada. Oke, aku lagi mau sholat dulu guys. Ini tempat musolanya. Jadi ini adalah tempat wudhunya gitu. Aku naruh sepatu di sini guys. Oke, ini aku lagi di ruang tunggu dan nungguin bunda di situ ya, di musola. Dan nanti aku akan ke gate 7 karena pesawatnya gate 7 di situ di sebelah sini. Oh, gitu. Aku naik CityLink tujuan ke Surabaya dan pesawatnya itu jam 15.20 ya, jadi sekitar jam 3-an lebih guys. Jangan menyentuh barang bawaan milik penumpang lain serta mencuci tangan dengan sabun menggunakan masker selama penerbangan kecuali pada saat penerbangan. Fire mechanic result in penalties. We want to inform you that you are now flying with crew member who have been vaccinated against COVID-19. Thank you and a pleasant flight to Indonesia, the first time low cost airline. Joining me to flight deck is your captain Armstrong Tintono and your senior flight attendant Zahara. Our flight time to Surabaya is approximately 1 hour and 5 minutes and this aircraft has former GM safety doors with evacuation slide between the front cabin and to the rear cabin left and right. Former GM exit windows with evacuation slide in the center of cabin, two on the left and two on the right. Please take a moment to find the location of the nearest exit. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pintu. Thank you.
rekan-rekan, sabuk pengaman sudah dipadam. Visited for landing. Sabuk pengaman dipadamkan. Bapak dan Ibu, dan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah. Oke guys, ini aku udah sampai Surabaya dan ini aku tinggalnya di Sidoarjo dan di kawasan Rewin namanya. Nah ini adalah kamar aku, biasanya aku tempatin di Sidoarjo. Tuh tempat tidurnya seperti itu. Dan berhubung aku tadi lupa memvideoin ke kalian aku kemana aja, jadi ada acara gitu di kenalan aku gitu lah pokoknya ya. Haul gitu, acara haul 100 harian gitu. Dan tadi aku gak bisa memvideoin buat kalian. Tapi ini aku udah mandi, udah ganti baju dan capek banget. Tadi kan sampainya tuh jam 5 atau jam 6an gitu ya di Surabaya ke rumah yang di sini. Terus aku langsung dibawa jalan guys gitu ya. Nah jadi untuk menyegarkan muka ini, jadi aku pakai ini face mask dari Freeman yang Claymax yang ada avocado dan oatmeal, karena muka aku nih langsung gosong guys kalau aku ke Surabaya. Dan juga panas banget di sini, malam masih panas banget. Jadi kayak aku tadi kan aku jalan tuh di luar, terus aku rasain anginnya dan anginnya tuh panas dan bikin kulit aku tuh kayak kering banget, tangan aku juga kering. Nah jadi aku tadi cari, sambil cerita ke kalian ya, cari hand cream di Alfamidi, di Indomaret nggak ada. Cuman aku tadi nggak nemu Alfamart ya, nggak ke situ. Mungkin ada nanti di situ, aku cari besok.
Dan kali ini aku mau ini maskeran dulu. Itu bunda mandi. Muka aku stres banget guys, kayak kering banget. Di sini kan super kering gitu dan super panas. Jadi kalau misalnya beberapa hari gitu muka bisa jadi gosok. Jadi kali ini aku mau maskeran dulu. Habis itu aku nanti pakai lanjut skincare aku baru tidur. Dan ini adalah muka aku tuh ya. Muka aku pakai Primen tadi. Tuh maskernya, jadi aku kulit aku tuh kayak stres, kayak panas gosong gitu. Pengen mendinginkan dan pengen mencerahkan. Soalnya ini kayak panas banget gitu. Muka kayak gosong banget. Sama aku bawa Marina ini guys buat ini lembapin kulit aku, soalnya kering banget juga seluruh tubuh, kaki dan tangan gitu. Nah tadi kan aku kan acara haul gitu ya, kenalan aku gitu. Dan ini adalah besek kalau orang Jawa bilang. Jadi habis makan gitu, habis selesai acara nanti kalian dikasih beginian. Nah isinya apa? Jadi isinya ini kayak kerupuk, terus ada kayak nasi kuning gitu ya, makanan gitu pokoknya. Terus kalau yang satunya ini lucu guys, jadi dia ada puding, terus ada kue-kue gitu, jajanan pasar gitulah, dan buahnya pisang. Terus ini ada uangnya guys tuh, ini nggak tahu deh 10.000 apa 5.000. Jadi setiap orang dapat yang beginian, isinya dua gitu, dan di dalamnya lagi tuh ada airnya. Ini airnya dua kayaknya. Tadi ada juga jeruk nih. Cuman jeruknya asem banget, aku cobain asem banget. Tadi ada melon, enak banget juga tadi, dan kue-kue gitu.